Hai semuanya, balik lagi di Iksa Nesta. Hacker atau peretas memiliki kemampuan andal dalam dunia cyber. Mereka biasanya menggunakan jaring komputer serta keterampilan lain untuk mendapatkan akses tidak sah terhadap sebuah sistem atau jaringan untuk melakukan kejahatan. Hacker umumnya melakukan peretasan atas berbagai alasan, misalnya rasa ingin tahu, balas dendam, kebosanan, tantangan, pencurian, dan atau keuntungan finansial. Kisah para peretas ini seringkali dibuat menjadi film yang menarik. Film Hacker menampilkan tindakan hacker dalam melakukan peretasan dengan tujuan tertentu. Selain itu, ada pihak lain yang terlibat, terutama kepolisian dan pemerintahan. Ada banyak film hacker yang dirilis sejauh ini. Nah guys, kali ini kita akan kasih lihat kamu 10 film tentang hacker terbaik dan kisah para peretas di dunia cyber. Tapi sebelum masuk ke nomor 10, Iksa mau minta ke kalian jangan lupa buat subscribe dan like juga ya guys. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Yuk kita bangun channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan ke banyak-banyak orang. Setuju? Sepuluh, Mr. Robot 2015. Pernah nonton film ini? Mr. Robot merupakan deretan terakhir dari sekol film Hacker Season 3, mengisahkan tentang seorang hacker yang memiliki kepribadian ganda. Selain itu, film yang dibintangi oleh aktor ternama seperti Rami Malek juga menceritakan sekelompok hacker yang diberi nama F-Society. Kelompok hacker ini memiliki tujuan untuk mengubah dunia serta menjatuhkan beberapa perusahaan besar seperti E-Corp yang menguasai dunia. Dan ternyata juga perusahaan ini yang menyebabkan ayahnya Mr. Robot meninggal akibat terkena kanker. Tentu kesurannya tak hanya di ini saja, sebab banyak aksi peretasan berbahaya yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya. What's wrong? Nothing. Sembilan, War Games 1983. Ternyata istilah hacker telah ada sejak puluhan tahun lalu. Hal ini terlihat dari film yang dirilis pada tahun 1983 ini yang mengisahkan tentang hacker. Dengan judul War Games, film ini mempunyai dampak yang sangat besar untuk masyarakat luas sehingga terbentuk opini publik mengenai hacker. Film ini mengisahkan tentang seorang hacker yang masih muda, di mana ia menemukan celah backdoor, istilah yang biasa digunakan dalam dunia hacker, di komputer pusat milik militer. Dan ternyata ia menemukan hal-hal yang sangat mengejutkan di dalamnya. Apakah yang akan dia temukan dan bagaimana tindak selanjutnya? Tonton aja di War Games. Real War Games, playing soon at a theater near you. Shall we play? 8. The Girl with the Dragon Tattoo 2009. Film tentang hacker ini tak hanya akan mematahkan penasaran kamu tentang hacker saja, namun juga akan menegangkan. Dibintangi Noomi Rapace yang berperan menjadi Lisbeth Salander, ia menjadi seorang penyidik tentang masalah hacker komputer. Banyak kisah-kisah menegangkan yang akan kamu saksikan, jadi pastikan kamu menontonnya sendiri ya. Tujuh, Black Hat 2015. Film yang akan membuat kamu benar-benar takjub yakni menceritakan tentang dunia hacker yang terjadi pada era sekarang ini. Dibintangi langsung oleh Chris Hemsworth, ia bertugas sebagai polisi bersama kepolisian Cina dan Amerika untuk melacak jaringan cybercrime yang ada di tingkat tinggi seluruh dunia. Kisah ini akan terus berjalan semakin menarik karena masalah yang terjadi berdaya dengan masalah yang terjadi di dunia nyata. 6. Who Am I? No System Is Safe 2014. Film hacker yang diproduksi oleh Jerman ini mengisahkan tentang sekelompok hacker yang memiliki tujuan untuk mencari ketenaran di dunia. Perlu diketahui bahwa film ini diproduksi Stealth,
mewawancarai kisah dari salah satu perjalanan seorang hacker yang ada di ruang interogasi. Hal menarik lainnya dari film ini ialah menggambarkan tentang IRC Windows Darknet seperti sistem lainnya yang dipopul oleh hacker. Apalagi alur yang digunakan adalah plot twist. Tentu jangan sampai lewatkan film Who Am I ini ya. Lima, The Matrix, 1999. Dengan tokoh utama bernama Neo, ia mempunyai dua kehidupan, yakni sebagai programmer komputer dan hacker. Sebagai ahli demikian, ia juga selalu mencari keberadaan hacker misterius lainnya yang bernama Morpheus. Tentu keseruan film ini akan semakin terasa karena didukung dengan efek yang sangat menarik sehingga penonton akan ikut tenggelam di dalamnya atau merasakan ketegangan yang terjadi. No one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. 4. Hackers, 1995. Untuk film tentang hacker ini telah dirilis sejak tahun 90-an, namun sampai sekarang menjadi film paling banyak dicari. Tentu bukan tanpa alasan, karena film ini, Hackers bercerita tentang Zero Go yang berusia 11 tahun menulis virus berbahaya, hingga akhirnya mengakibatkan kecelakaan yang sangat besar dalam sejarah terhadap beberapa saham milik tokoh ternama. Namun sayangnya aksinya ini diketahui oleh polisi, dan ia dilarang memakai komputer hingga usia 18 tahun. Tetapi bagaimana setelah ia berusia 18 tahun? Tentu kejadian yang lebih menarik akan tercipta. 3. Office Space, 1999. Yang menarik dalam film ini ialah dikemas secara komedi sehingga penontonnya tak begitu tegang. Selain itu, aksi hacker yang ditunjukkan dalam beberapa adegannya juga sangat menarik dan patut diperhitungkan. Tak heran jika film ini mendapat beberapa penghargaan di kancah internasional. Showing them my old face. Oh, oh. They let you have sex with women? They sure do. Okay, I'll do it. Office Space. I know you've been getting pretty. 2. Sneakers, 1992. Mengangkat genre hacker, film ini menceritakan sekelompok ahli sistem keamanan yang mana kepala sistem keamanan tersebut akhirnya diperas oleh pemerintah agar mencuri beberapa perangkat deskripsi tingkat lanjutan. Nah, selama runtime, film Sneakers yang berfokus pada yurisdiksi kecurangan FBI, NSA, dan CIA sehingga mengharuskan setiap orang untuk waspada dengan pencurian data. 1. Live Free or Die Hard, 2007. Oke guys, rekomendasi film tentang hacker terakhir yang wajib kamu tonton adalah Live Free Die Hard. Dengan berbagai aksi dan lelucon dari John McClane dalam menangani masalah kemasan film ini tentu menarik banyak penonton. Apalagi tampilan dari si hacker yang sangat hebat tentu membuat film terlihat lebih menarik. Aktivitas hacking sekarang ini memang telah banyak didengar dan diperbincangkan. Meski sebenarnya istilah ini tak lain untuk penjahat sistem atau internet, namun banyak yang penasaran terhadapnya. 6. Nah guys, itu tadi 10 film tentang hacker terbaik, kisah pertas di dunia cyber versi Iksa. Kalau kalian punya info lain seperti itu dan lebih seru, coba kasih tahu Iksa di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like dan share videonya kalau kalian suka dengan tipe video kayak gini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya. Salam satu jiwa. Bye.